Pertemuan membahas ganti rugi lumpur atas prakarsa pansus lumpur DPRD Sidoarjo ini mengundang pengusaha dan warga korban lumpur, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan Direktur Utama MLJ Andi Darussalam Tabusala. Namun setelah ditunggu selama 1 jam, Andi Darussalam yang diharapkan datang ternyata tidak muncul. Andi Darussalam hanya mengutus 3 stafnya untuk menghadiri pertemuan ini. Sementara 3 staf utusan ini tidak berwenang untuk menandatangani hasil kesepakatan pertemuan. Ketidakhadiran Andi Darussalam ini memicu kemarahan pengusaha dan warga korban lumpur. Bahkan sejumlah anggota pansus lumpur juga kecewa karena dengan tidak hadirnya Andi Darussalam, maka pertemuan tersebut tidak ada manfaatnya. Sebagian besar peserta pertemuan ini akhirnya meminta 3 staf PT MLJ ini untuk meninggalkan ruang pertemuan. Karena tidak diinginkan para peserta pertemuan ketiga staf PT MLJ ini akhirnya meninggalkan lokasi pertemuan. Sementara itu perwakilan MLJ yang hadir menyatakan ketidakhadiran Andi Darussalam dikarenakan masih sakit. Ya, Pak Andi masih periksa kesehatan. Terus Pak Andi mungkin ini pesan ke warga, ada nggak Pak? Sebenarnya nggak ada, nggak ada. Cuman Pak Andi, Pak Andi bilang misalnya mau datang, teman nggak datang, lu datang ya, ya udah, nggak datang. Ya, seperti yang satu sampaikan lah, tidak berhak menandatangani apapun ya udah. Itu aja, oke? Ada aturan tersendiri terkait dengan pihak yang diundang oleh DPRD. Itu kita akan melakukan undangan yang ketiga kali. Walaupun nanti yang ketiga kali tidak hadir juga. Seperti halnya pada siang hari ini, kita akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan melakukan panggilan paksa kepada pihak yang tidak hadir. Pertemuan tanpa petinggi PT MLJ ini akhirnya hanya menghasilkan beberapa poin. Poin tersebut diantaranya, Pansus Lumpur akan mengirim surat kepada Presiden SBY. Dalam suratnya, Presiden SBY diminta untuk serius menangani persoalan ganti rugi korban Lapindo ini. Pansus Lumpur akan mengirim surat pemanggilan ketiga kalinya bagi Andi Darussalam untuk menghadiri rapat dengan korban lumpur, pengusaha dan pansus lumpur di DPRD Kabupaten Sidoarjo.